Jarang sangat Abang Boy cover kes berkenaan dengan pembunuh bersiri perempuan. Tak ramai, tapi diorang ni ada. Dan dia punya crime, fuh, tak nak kalah guys. Korang bayangkan, dia menggunakan ayat manis untuk menipu lelaki yang lemah untuk submit kepadanya. Dan lagi satu interesting pasal kes ni adalah Minah ni suka gila dengan BDSM. Abang Boy rasa video kali ni memang akan ada banyak perkataan yang akan Abang Boy censored. Ada yang komplain Abang Boy banyak sangat censored. Padahal orang lain okey je cakap pasal bunuh dan lain-lain. Ramai yang tak faham. Memang korang masih boleh tengok video tu tanpa ada apa-apa sekatan pun. Tetapi kesannya adalah ada kemungkinan video tu tak melepasi ad friendly guideline. Bermakna video tu tak boleh demonetize. Dalam erti kata lain, owner takkan dapat duit daripada video tu. Penat geng. Abang Boy pernah sekali tu dalam sebulan lebih daripada separuh video Abang Boy tak dapat tajaan daripada iklan. Hei, stres gila mat. Penat-penat buat research, rekod video, edit bagi cantik-cantik. Last-last tak dapat apa. Hei, rugi bro. Tapi alhamdulillah dengan cara sensorkan beberapa ayat yang menjadi trigger, video Abang Boy dapat melepasi tapisan tu. Tetapi itu pun masih 50-50 guys. Setiap kali upload kan. Hei, Abang Boy berdoa geng. Kalau dapat hijau, fuh, lega rasa. Tapi kalau dapat kuning, terpaksa redha je. So itulah sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh content creator yang buat niche true crime ni. Tapi korang jangan risau, part yang censored tu takkan mempengaruhi cerita pun. So Abang Boy minta maaf sangat-sangat dan berharap korang boleh faham keadaan tu. Lagi satu cara korang boleh menolong content creator channel kecil macam channel Abang Boy ni adalah untuk join membership yang serendah RM5 je sebulan guys. Antara kelebihannya adalah korang boleh view setiap video Abang Boy sekurang-kurangnya 12 jam awal. Lagi satu, korang akan dapat diskaun setinggi 20% untuk setiap pembelian apa saja merchandise daripada Bamboy TV. Dan banyak lagi lah. Uish, panjang gila intro kali ni. Okey, kita jangan buang masa. Kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy. Welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Michael DeLodge adalah seorang lelaki yang berumur 37 tahun yang mengalami masalah hidup. Hidup dia daripada zaman sekolah pun memang terumbang ambing. Walaupun memiliki keluarga yang menyayanginya, tetapi disebabkan salah pergaulan, hidup dia makin hanyut dengan muzik dan juga penyalahgunaan. Disebabkan tahap persekolahan Michael ni biasa-biasa je, dia susah nak kekal dalam satu kerja. Skill pun tak ada, ditambahkan pula dengan penagihan. Tak sampai sebulan dia dah dibuang kerja. Sampailah satu tahap dia terpaksa hidup di jalanan di bandar New Hampshire. So dekat US ada tempat yang dikendalikan oleh kerajaan dan juga swasta untuk golongan homeless ni. Homeless shelter dipanggil. Diorang diberi makan dan tempat untuk diorang bermalam. Kalau korang nak dapat basic idea macam mana tempat ni beroperasi, korang boleh tengok movie The Pursuit of Happiness yang dilakukan oleh Will Smith dan juga anaknya Jaden. So anyway, Michael ni adalah pengunjung tetap homeless shelter ni. Itu pun kalau dia sempat datang lah sebelum pintu shelter tu ditutup. Di sinilah dia telah bertemu dengan seorang wanita yang lebih berusia daripadanya. Wanita tu bernama Sheila LaBear yang berumur 47 tahun. 10 tahun lebih tua daripadanya. Immediately, diorang bersembang macam dah kenal lama. Sheila terus ajak Michael ni untuk tinggal di rumahnya. Dia mengatakan yang Michael ni ada banyak potensi tetapi tak diberi peluang. Dan Sheila ni berhajat untuk menjaga Michael sampailah Michael boleh berdiri dengan sendiri. Mula-mula tu Michael macam menolak lah. Yelah, baru first time jumpa kot. Sheila pun tak memaksa. Dia mengatakan kalau Michael ni berubah fikiran, jangan malu-malu nak call dia. Kemudian dia belah meninggalkan Michael ni terpinga-pinga. Tak, korang fikir sendiri. First time jumpa perempuan, tiba-tiba perempuan ni terus offer nak tinggal bersama. Ha, kan pelik tu. So Michael pun malas nak ambil pot sangat dan meneruskan hari-harinya seperti biasa.
Tetapi 3 hari selepas pertemuan tu, di rumah pelindungan yang sama, Michael jumpa balik dengan Sheila. Kali ini Sheila bagi Michael beberapa baju dan juga duit. Nampak pada mata Sheila yang Sheila ni betul-betul ikhlas nak membantu Michael. Pada masa itulah Sheila mengaku yang dia dah jatuh hati kepada Michael. Ha, sudah. Michael memang sangat-sangat memerlukan bantuan untuk meneruskan hidup. Dan sekarang ada seorang perempuan pula yang betul-betul nak membantu dia. Memikirkan yang ini mungkin peluang terakhirnya untuk hidup normal, dia terima tawaran Sheila tu. Malam tu juga dia berpindah ke rumah Sheila. Rumah Sheila ni besar amat. Ini jenis rumah lot yang ada lamannya luas dan ladang. Sheila mengatakannya rumah tu adalah peninggalan mendiang suaminya yang meninggal pada tahun 2000. Happy gila si Michael ni. Tiba-tiba awet offer untuk tinggal bersama di rumah besar tanpa perlu keluarkan belanja. Mau tak happy? At last, dia nampak apa yang dia perlukan untuk sekian lama, iaitu stability. Mula-mula tinggal kat rumah tu, semuanya okey je. Tetapi lama-kelamaan, benda dah jadi pelik. Kalau ikutkan hubungan mereka ni adalah boyfriend dan girlfriend. Tetapi seolah-olah mak dan anak tau. Dan mereka berdua mula menjalani gaya hidup seks BDSM. Yang ikat-ikat pukul-pukul semua itulah. So bagi siapa-siapa yang tak tahu cara hidup macam ni, dia sebenarnya ada dua karakter dalam permainan ni. Ada master dan juga ada slave ataupun hamba. Daripada situ korang boleh agak siapa sebenarnya yang master dan siapa yang hamba dalam hubungan Michael dan juga Sheila ni. Dan salah satu faktor yang penting dalam permainan diorang ni adalah kepercayaan di antara master dan juga hamba. Selalunya diorang akan amalkan penggunaan safe word ataupun perkataan selamat. Maksudnya kat sini adalah dalam apa juga permainan yang diorang main, kalau rasa macam dah tak boleh handle dah, slave atau hamba boleh menggunakan safe word tu dan permainan diorang dihentikan serta-merta. Tetapi dalam hubungan Michael dan Sheila ni, perkataan safe word tu nan hado guys. Sheila tak kisah sama ada Michael ni sakit ke, dia terkehel ke apa ke, yang penting Sheila dapat kepuasan yang dia nak. Itu je. Sheila sebenarnya nak seseorang yang boleh dia kontrol dan tak melawan. Dan si Michael pula, dia dah lah homeless. Apa je pilihan yang dia ada? Michael ni fikir walaupun dia kena hadap selera Sheila yang macam orang gila tu, sekurang-kurangnya dia ada tempat untuk bermalam dan juga diberi makan. Michael sebenarnya dah berapa kali dah cuba untuk belah daripada rumah tu. Ada juga saksi mengatakan tengah-tengah malam dia ternampak Michael berkaki ayam balik ke bandar. Jarak dia 32 km, geng. Ada sekali tu dengan kepala Michael berdarah-darah. Tetapi setiap kali Michael berada dekat rumah pelindungan tu, Sheila akan datang untuk menjemputnya kembali pada besok hari. Pernah juga beberapa kali Michael dan Sheila pergi melawat keluarga Michael. Ibu kepada Michael mengatakan Sheila sangat-sangat mengongkong Michael dan tak membenarkan Michael untuk bercakap langsung. Dia agak biadab dan merasakan diri dia entitled untuk dilayan macam anak raja. Kalau Michael ni tak ikut arahan dia, dia akan mengamuk tak tentu pasal. Ibu Michael mengatakan yang kali terakhir lawatan Michael dan Sheila ke rumahnya, Michael dah berubah sangat. Dia nampak makin cengkung dan berjerawat. Keadaan dia dah tak terurus langsung. Michael langsung tak bercakap dan Sheila lah yang bercakap bagi pihak Michael. Itulah yang Sheila nak pada hambanya. Penyerahan diri secara total. Dan lagi satu PLC Sheila ni adalah mengadakan sesi threesome. Salah seorang daripada partnernya adalah seorang lelaki yang bernama Philip Sulos. Dia mengatakan yang Sheila kerap memukul Michael dan mengurung Michael dalam sangkar guys. Memang dia hidup macam binatang. Makan pun dalam mangkuk anjing kot. Seorang lagi partner sepermainan Sheila ni yang bernama Austin mengatakan dia sering melihat Michael dipukul sampai pingsan. Ada juga beberapa kali Michael dihayun dengan besi panjang ataupun rotan sampai berdarah-darah bontot geng. Seriau aku. Michael telah dilaporkan hilang secara official pada penghujung bulan September 2005. Menurut Austin, kali terakhir dia singgah di rumah Sheila adalah pada bulan Ogos 2005. Masa tu, Michael masih ada lagi kat rumah tau. Tetapi pada bulan September, bila dia datang balik, Michael dah tak ada. Bila si Austin ni tanya, Sheila hanya cakap yang Michael dah belah. Sheila tak tahu mana dia pergi dan family Michael tak nak ada kena-mengena dengan Michael lagi. Itu sahaja. So siapa sebenarnya si Sheila ni? Kenapa dia jadi macam tu? Sheila lah bear.
dilahirkan di Fort Wayne, Alabama pada 4 Julai 1954. Nama sebenarnya adalah Sheila K. Bailey. Dia adalah anak bongsu di antara 6 orang adik-beradik. Sheila ni boleh dikatakan anak yang periang dan bijak. Tetapi masalahnya berpunca daripada ibu bapanya. Bapanya adalah seorang kaki mabuk, guys. Boleh dikatakan setiap hari mak ayah Sheila ni akan bergaduh. Ada je benda yang tak kena. Dan tempat diorang lepaskan geram adalah Sheila dan adik-beradiknya. Setakat kena lempang tu dah memang jadi makanan dah lah. Bapanya dikatakan sangat mengongkong. Apa saja yang dicakap, semua kena ikut tanpa bantahan. Ada satu insiden di mana bapak dia baling satu tencat ke kepala Sheila. Mujurlah dia sempat menahannya dengan tangan. Tetapi disebabkan ini, beberapa jarinya patah, guys. Menurut kakaknya yang bernama Lynn, dia dan juga Sheila telah berapa kali oleh bapaknya sendiri. Walaupun keadaan di rumah ni macam neraka, Sheila dikatakan sangat suka bernyanyi. Apa saja kesusahan hatinya akan dirawat dengan bernyanyi. Dan menurut kakaknya, suara dia pun sedap. Sheila bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi country music. Paling kurang tidak pun seorang model. Dan Sheila ni boleh tahan juga lawa. Semasa dia membesar, dia menjadi rebutan remaja lelaki sekolahnya. Dia pernah memenangi pertandingan ratu cantik di sekolahnya pun. Rata-rata mengatakan yang Sheila ni menjalani hidup yang normal. Tetapi di sebalik semua kecantikan tu, Sheila ni memiliki perangai yang sangat pelik. Dia punya mood swing, memang gila, guys. Dia boleh bergelak ketawa, tetapi tak sampai berapa minit, dia boleh mengamuk tak tentu hala. Benda salah sikit pun boleh jadikan dia marah. Pada tahun 1976, dia bekerja sebagai seorang pekerja front desk di sebuah motel tempatan untuk menampung keluarganya. Semasa umurnya 23 tahun, dia telah jatuh hati dengan seorang lelaki yang bernama John Baxter. John ni pada masa tu hanya berumur 19 tahun je, geng. Memang senang cerita, hubungan diorang ni memang hot and heavy lah. Romantik gila dua-dua ekor ni. Selepas 3 tahun lebih berkapal, mereka telah berkahwin pada malam tahun baru 1981. Tetapi perkahwinan diorang ni tak lama, guys. Kapal 3 tahun lebih tau. Tetapi kahwin hanya 6 minggu je bertahan. Sebabnya adalah dia tak tahan kot dengan perangai si Sheila ni. Si John ni sebenarnya ada seorang anak perempuan daripada perhubungannya sebelum Sheila. Pada satu hari, John pergi outstation dan meninggalkan anaknya dengan Sheila. Korang nak tahu tak apa yang si Sheila ni buat? Dia kurungnya budak tu dalam almari disebabkan budak tu nakal. Memang abang boy pemengamuk kalau macam tu. John terus belah, guys. Dia bawa sekali anaknya dan fail cerai tak berapa lama selepas tu. Tetapi si Sheila ni, dia langsung tak kisah kot. Dia tak sedih langsung. Dia pergi ke bar dan kelab malam di sekitar bandar seperti meraihkan kebebasannya. Tak berapa lama selepas tu, dia memulakan satu lagi hubungan dengan seorang lelaki yang bernama Ronnie Jennings. Diorang berdua ni sebenarnya rakan sekerja. Mula-mula tu diorang jadi partner in crime je. Selalu ponteng kerja untuk hisap. Tetapi lama kelamaan dah jatuh cinta pula. Yang si Ronnie ni pula memang kaki perempuan. Pada mulanya dia tak nak kahwin pun dengan Sheila. Tetapi selepas dipujuk rayu dengan kasih sayang, akhirnya Ronnie cair. Tak berapa lama tu diorang pun berkahwin. Mereka berdua telah berpindah ke Chattanooga di Tennessee. Serta merta, Ronnie tahu yang dia dah tersilap langkah. Dikatakan lepas je majlis perkahwinan diorang ni, Sheila terus menangis dan mengatakan yang dia menyesal berkahwin. Sampai je Sheila ni di Chattanooga, dia terus mendesak Ronnie untuk menceraikannya. Sheila mula menunjukkan perangainya. Sheila mempunyai mood swing yang gila-gila, guys. Selalunya pinggan mangkuklah yang jadi mangsa. Ada sekali tu selepas bergaduh dengan Ronnie, Sheila telah menelan pil tidur dan keluar drive kereta. Entah macam mana tah, dia mengalami kemalangan yang mengakibatkan Sheila berada dalam keadaan koma selama 8 hari, guys. Ronnie masih lagi bersabar dan cuba untuk mempertahankan perkahwinan dia. Sampailah satu masa, time Ronnie ni tengah tidur, Sheila pelan-pelan ambil gunting dan cuba untuk menikamnya. Mujurlah si Ronnie ni tidur-tidur ayam je masa tu. That's it. Itu paling last lah. Selepas daripada insiden ni, Sheila telah ditempatkan di ward sakit jiwa. Dan masa dia berada dekat situ, Ronnie telah memfailkan cerai. Perkahwinan diorang ni bertahan 4 tahun, guys. Tabah betul si Ronnie ni. Sheila telah didiagnose mengidap penyakit schizoaffective disorder. Antara tanda-tanda penyakit ni adalah halusinasi, mood swing yang gila-gila, depresi dan juga gangguan pada sistem kognitif. Dekat ward sakit jiwa ni pun, dia banyak buat masalah, guys. Dia dikatakan sering bergaduh dengan penghuni ward.
dengan doktor dan juga nurse yang menjaganya. Menurut kakak Sheila, Sheila sering mengadu kat dia yang nurse lelaki selalu. So benda ni tak tahu sama ada betul atau tak, ataupun sama ada Sheila ni mengada-adakan cerita untuk keluar daripada situ. Tetapi end up kakaknya membawa Sheila ni keluar daripada wad sakit jiwa tu. Padahal Sheila pada masa tu sangat-sangat perlukan rawatan untuk merawat penyakit mentalnya. Selepas daripada ni, Sheila menjalinkan hubungan dengan beberapa lelaki. Tapi hubungannya tak bertahan lama, geng. Iyalah, dah lawa tapi gila pula. Siapa yang tahan? Dikatakan Sheila suka lelaki yang senang untuk dia manipulate. Dia suka kontrol lelaki tanpa lelaki tu melawan cakapnya. Pada masa ni lah dia telah diperkenalkan dengan gaya hidup BDSM. So cara paling mudah untuk dia bertemu dengan lelaki yang jenis senang dimanipulate ni adalah dengan menggunakan iklan surat khabar. Ruangan mari berkenalan lah kot. Mungkin ramai lelaki yang desperate mengiklankan diri diorang kat dalam tu. Pendek kata, serah tengkuk. Pada tahun 1987, Sheila telah menjawab satu iklan daripada seorang lelaki yang berumur 60 tahun yang bernama Wilfred Labert. Wilfred ni sebenarnya adalah seorang chiropractor yang dah berjaya. Dia mempunyai klinik peribadi dan klien-klien dia pun bukan kaleng-kaleng, guys. Dia meletakkan iklan tu sekadar nak cuba nasib je sebenarnya. Dia pun dah lama menduda selepas kematian isterinya beberapa tahun sebelum tu. Tengok-tengok yang jawab tu seorang perempuan yang lawa pula. Pada masa tu umur Sheila ni baru 33 tahun tau. Serta-merta Wilfred jatuh hati dengan Sheila. Sheila ni siap tinggal bersama-sama dengan Wilfred tau di rumahnya yang bernilai $2,000 di Epping, New Hampshire. Tetapi walaupun diorang ni tinggal sekali, diorang tak berkahwin. Ada satu terma yang dipanggil common law wife, atau dalam erti kata lain, berkahwin tanpa diikat dengan undang-undang. Ha, lebih kurang macam tu lah. Perhubungan diorang ni sama juga dengan hubungan Sheila ni yang lepas-lepas. Banyak gila masalah. Ada sekali tu anak kepada Wilfred sendiri menyuruh Wilfred untuk memfailkan restraining order ke atas Sheila. Tetapi dia tak buat-buat. Bertahun-tahun jugalah hubungan dia dengan Sheila ni bertahan. Sampailah pada tahun 2000 bila Wilfred ni meninggal dunia. Cara dia meninggal pun agak mengejutkan sebenarnya. Menurut anak Wilfred, Wilfred dikatakan sihat tubuh badan seminggu sebelum kematiannya. Walaupun autopsi mengatakan yang Wilfred ni meninggal atas sebab usianya, family Wilfred suspek yang Sheila ada kena-mengena dengan kematian dia. Dalam surat wasiat terakhir Wilfred, dia telah mewarisi rumah, ladang dan semua hartanya kepada Sheila seorang. Berjuta-juta, geng. Anak dia tak dapat apa-apa langsung. Memang mengamuk lah. Diorang cuba untuk membawa kes ni ke mahkamah. Tetapi menurut peguam, peluang diorang untuk menang hanya 50-50 je. Dan kos guaman yang perlu dibayar adalah sebanyak $50,000. Sebelum diorang boleh buat apa-apa klaim, penyudahnya anak-anak Wilfred terpaksa membiarkan je Sheila tinggal dekat rumah tu dan mewarisi harta bapak diorang. Siot je kan? Sheila ada menjalinkan hubungan dengan beberapa lelaki. Tetapi biasalah hubungan dia tak berjaya. Tak lama pun, paling lama 3 bulan je, dia masih meneruskan mencari mangsa-mangsanya yang boleh dia manipulate. Dan akhirnya pada tahun 2000, dia decide untuk mencari lelaki di rumah pelindungan orang gelandangan. Di situ ramai gila lelaki yang down dan senang untuk dia kontrol. Pada lebih kurang masa ni lah dia bertemu dengan Michael. Siasatan polis tentang kehilangan Michael tak berapa membuahkan hasil. Diorang adalah datang kat rumah Sheila dan bertanyakan Sheila. Tetapi dia cakap yang Michael dah pergi. Dia pun tak tahu ke mana. Polis boleh percaya pula tu? Yelah, tak boleh kita nak salahkan polis juga. Michael memang ada rekod buruk dekat balai. Dia pernah ditahan beberapa kali atas tuduhan mencuri dan ditambah pula dia adalah seorang gelandangan. Dia boleh berada di mana-mana sahaja. So pada masa tu tak ada siapa pun tahu kat mana sebenarnya Michael ni. Hidup diteruskan seperti biasa dan Sheila masih lagi meneruskan aktiviti seks rambangnya. Dia dah tak lagi ada hubungan intim dengan siapa-siapa pada masa ni tau. Dia lebih kurang macam hi-hi bye-bye je. Sampailah satu masa pada lebih kurang tahun 2006, Sheila terbaca satu iklan di dalam newspaper tentang seorang lelaki yang ingin mencari pasangan. Lelaki tu berumur 24 tahun yang berasal daripada Wilmington, Massachusetts, yang bernama Kenneth County atau nama timbangannya Kenny. Setelah beberapa kali berutusan surat, Sheila berjaya meyakinkan Kenny ni untuk bertemu dengannya di sebuah hotel tumpangan. Setelah mengadakan hubungan,
Sheila meyakinkan Kenny untuk tinggal bersamanya. Kalau korang nak tahu, si Kenny ni sebenarnya orang kelainan upaya tau. Dia memiliki IQ seperti budak darjah 6. Dia susah gila nak bergaul dengan orang. Itulah sebab dia buat iklan dekat dalam newspaper tu. Dia sebenarnya nak mencari pen pal ataupun teman pena. Ha, adik-adik kalau tak tahu pen pal ni apa, dulu kan zaman mak abah korang, diorang berkenalan dekat majalah tau. Kalau dekat UITV dulu, ada satu ruangan yang dipanggil Mari Berkenalan. Kalau tak salah Abang Boy lah, nama ruangan tu adalah Kembang Setaman. Dekat situ, mak abah korang letak gambar paling handsome, paling lawa. Lepas tu letak hobi diorang. Lepas tu letaklah pula alamat. So, siapa-siapa yang berminat tu tulislah surat. So, berkenalanlah diorang dengan cara tu. Ada majalah yang siap nak bagi hadiah RM500 kalau bertemu jodoh dekat ruangan ni. Gempak gila tu zaman dulu. Tak percaya, korang tanya mak abah korang. So anyway, disebabkan keadaan Kenny macam tu, memang senang sangat si Sheila ni memperdayakan Kenny. Kenny terus tinggal family dia. Dia dah tak pandang belakang dah. Pada mata dia, dia dah bertemu dengan orang yang betul-betul sayangkan dia. Tetapi, seperti yang kita dah tahu, Kenny dah kena kencing lah cerita dia. Mula-mula tu Sheila layang Kenny memang baik. Tapi lepas beberapa hari je, Sheila teruskan perangai lamanya. Dia seksa Kenny bagai nak gila. Dia ikat Kenny, dia pukul, dia terkajang, titik lilin dan macam-macam lagi lah. Bila dah habis permainan dorang, selalunya memang lebam-lebam dan calabala si Kenny. Tetapi si Sheila ni pandai. Pada keesokan paginya, dia layang Kenny ni elok-elok. Dia cium Kenny, dia peluk sebiji macam pasangan kekasih. Tetapi bila malam, hei, kau sabar jap, merana mamat tu. Apa yang berlaku ni memberi efek kepada kesihatan Kenny tau. Dia dah mula kurus dan nampak macam tak bermaya. Pada bulan Mac 2006, polis telah menerima talian kecemasan untuk pergi ke sebuah pasar raya Walmart. Staff Walmart tu explain yang salah seorang daripada customer buat kacau dekat dalam pasar raya. Bila polis sampai, diorang nampak Kenny ni duduk di atas wheelchair dan di serata muka Kenny ni penuh dengan luka dan lebam. Kenny membawa 2 botol 5 gallon di dalam shopping cart. Baru je polis nak tanya kat Kenny, Sheila terus muncul. Sheila lah yang menjawab semua pertanyaan polis. Kenny diam je masa tu. Tak kisahlah berapa kali polis ni try tanya kepada Kenny, Sheila akan mencelah. Sheila mengatakan yang luka dan lebam di muka Kenny tu adalah berpunca daripada Kenny terlibat dalam kemalangan kereta tak berapa lama sebelum tu. Dan Kenny duduk di wheelchair tu hanya untuk bergurau. Kenny boleh berdiri sebenarnya. Disebabkan tak ada unsur-unsur jenayah yang berlaku, sekali lagi polis belah membiarkan Kenny bersama Sheila. He looks a little bit ashen in color and he's in a Walmart wheelchair and I asked him several times if he was okay and if everything was all right and he refused to talk to us. Now hubungan Kenny dengan mak dia sebenarnya betul-betul close. Masa mula-mula Kenny berpindah ke rumah Sheila, boleh dikatakan hari-hari Kenny ni akan call. Kalau Kenny tak call, mak dia lah yang akan call. Tetapi sejak bulan Februari 2006, Kenny dah tak call mak dia. Dan setiap kali mak dia cuba call Kenny, panggilan tu dijawab oleh Sheila. Dia bagi macam-macam alasan lah. Dia cakap Kenny dekat luar lah, Kenny tengah mandi lah, Kenny tengah tidur lah. Sampailah satu masa, Sheila marah dekat mak Kenny kot dan menyuruhnya jangan kacau dorang. Dorang tengah bahagia sekarang ni. Memang menyirap lah mak Kenny. Tak cakap banyak guys, dia terus call polis. Pegawai yang bertugas adalah Inspector Shane Gallagher, menyuruh mak Kenny untuk melaporkan orang hilang. Polis cuba untuk kontak Sheila, tetapi setiap call tidak dijawab. Sampailah 2 hari kemudian, Sheila call sendiri ke balai. Sheila mengatakan yang Kenny dah blah dan dia tak tahu ke mana dia pergi. Baru je operator nak tanya dengan lebih lanjut, Sheila memainkan recording suara. Dekat dalam recording tu terdengar suara Kenny mengatakan dia mengaku dia adalah seorang. Dekat background terdengar suara Sheila seperti mengarahkan Kenny untuk bercakap. Dengar jelas gila kot dalam rakaman tu. Lepas je Kenny mengaku, terdengar yang Kenny ni termuntah. Dan Sheila pula memarahi Kenny. Lepas daripada ni, Kenny dah tak bercakap dah. Kedengaran suara Sheila dengan nada marah. Kau pengsan ke? Kenapa kau pengsan? Kau bangun sekarang? Sheila selanjutnya klaim yang beberapa ahli keluarga Kenny telah mencabulnya. Dan Kenny dengan lemah hanya boleh berkata ya, ya, ya.
Selepas habis recording tu, Sheila terus letak telefon. Pada petang tu juga, satu kereta peronda datang ke rumah Sheila untuk bertanyakan tentang Kenny. Tetapi Sheila buat-buat macam tak ada rumah pula. Disebabkan Sheila tak ada rumah, diorang tak boleh masuk tanpa kebenaran. So diorang pun cek lah pekarangan rumah. Di laman belakang rumah, ada satu timbunan sampah yang masih membara. Dekat dalam api yang marak tu, ada tilam dan juga daun-daun kering. Polis cuba untuk memadamkan api tu dan cek apa kandungan dekat dalam timbunan tu. Cek punya cek, ambil kau. Polis terjumpa tulang, siap ada sepihan daging lagi geng. Time-time tu lah Sheila keluar daripada rumah. Dia mengatakan yang tulang tu adalah tulang anam yang dibelinya di Walmart beberapa hari lepas. Bila disoal pasal Kenny, dia ulang balik benda yang sama. Dia cakap Kenny dah melarikan diri disebabkan terkantoi dia adalah seorang. Disebabkan polis tak ada apa-apa bukti yang dapat mengaitkan Sheila dengan kehilangan Kenny, polis terpaksa melepaskan Sheila dan meninggalkan tempat kejadian. Tetapi polis tak ambil masa lama pun untuk mengeluarkan warang geledah ke atas kediaman Sheila. Dua hari kemudian, sepasukan polis tiba di rumah Sheila. Tetapi pada masa ni, Sheila dah tak ada. Kereta dia pun hilang. Polis meneruskan operasi mencari bukti di pekarangan rumah dan di dalam rumah. Dan apa yang diorang jumpa tu memang mengejutkan. Di sekitar laman dan kawasan ladang tu terdapat 17 tapak pembakaran yang hampir sama dengan apa yang polis jumpa beberapa hari sebelum tu. Dekat dalam rumah pula, usah cerita lah. Dekat dapur, dekat katil, ruang tamu, bilik air, semua penuh dengan darah. Dah macam house of horror dah guys. DNA mengesahkan yang darah tu adalah milik Kenny. Di dalam tangki pembentukan pula, polis menemui surat beranak dan barang-barang milik Michael. Di salah sebuah tapak pembakaran tu, polis menemui tulang jari kaki yang terbakar. Dan bila polis cuba untuk membandingkan DNA Kenny dan Michael, tak match doh. So tak tahu tulang tu tulang siapa sebenarnya. Ada di antara tapak pembakaran ni seawal tahun 2004, setahun sebelum Sheila bertemu dengan Michael. Pada masa ni, Sheila dah melarikan diri. Tetapi dalam perjalanan, kereta dia boleh rosak pula. So dia memilih untuk menumpang kereta strangers. Hitchhiking lah. Seorang lelaki yang bernama Stefan bersetuju untuk menumpangkan Sheila ni hingga ke Dorchester saja. Sheila pun okey je lah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Carol. Bila si Stefan ni menghentikan Sheila dekat rumah tumpangan, Sheila offer Stefan untuk bermalam dengannya. Orang dah serah tengkuk. Takkanlah Stefan nak tolak kan? Lepas habis je surround, Sheila dengan confidentnya mengatakan yang Stephen baru je bermain-main dengan bidadari. Hui, ya Allah. Abang Boy bukan buat-buat cerita weh. Ini ada dalam report saksi tau. Hui, gila confident. Tak banyak soal geng. Stephen terus pakai baju dan terus belah je. Dia tak nak tunggu lama-lama. Hei, serang weh. Bila Stephen dah sampai rumah, barulah dia tahu siapa sebenarnya si Carol ni. Dia buka TV, muka Sheila terpampang sebagai orang wanted yang disyaki terlibat dalam beberapa kes orang hilang. Tak banyak cakap, dia terus call polis dan bagi tahu Sheila ni ada dekat hotel mana. Tetapi sampai-sampai je polis, Sheila dah check out daripada rumah tumpangan tu. Sheila telah menumpang seorang lagi stranger dan dalam perjalanan ke Roxbury. Masa Sheila tengah melepak dekat sebuah mall, dia telah bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Kenneth Washington. Sheila memperkenalkan dirinya sebagai Casey dan dia mengatakan yang dia berada dekat Roxbury tu atas urusan bisnes. Tetapi dia kehilangan semua beg luggage dia dekat airport. So disebabkan kesian, Kenneth pun menumpanglah Sheila ni ke sebuah rumah tumpangan dan menjadi teman sepermainan Sheila selama 3 hari. Dah settle tu, Kenneth ni baliklah ke rumah. Barulah dia tahu si Casey ni siapa. Apa lagi? Dia call polis lah cerita dia. Dia dan Sheila sepatutnya berjumpa di Taco Bell pada keesokan harinya. Dan polis plan untuk menahan Sheila pada hari itu. Bila esoknya sampai dan masa pertemuan dah tiba, polis dengan pakaian awam menyorok di sekitar kawasan bangunan Taco Bell tu. Ada seorang perempuan berdiri mundar-mandir di luar restoran. Polis datang dan terus bertanya identiti perempuan tu. Mula-mula dia cakap dia adalah Casey dan sedang menunggu boyfriendnya. Tetapi akhirnya Sheila mengaku juga selepas polis meminta untuk cek lesen memandu. Dia terus ditahan kerana disyaki membunuh Kenneth County. Semasa perbicaraan, Sheila langsung tak mengaku bersalah guys. Dia dah peguam belanya menggunakan diagnosis Sheila mengidap penyakit mental sebagai pembelaan. Basically, dia mengaku tak bersalah atas sebab gila.
So sekarang ni pendakwa raya berdepan dengan cabaran untuk membuktikan yang Sheila ni tahu dan sedar apa yang dilakukan dan plan untuk pembunuhan. Mujurlah di antara bukti-bukti yang dikumpul terdapat satu buku nota milik Sheila sendiri. Dekat dalam tu siap ada list tentang macam mana nak menghilangkan mayat. Di antara yang tercatat adalah membakar, menggunakan air, menghancurkan tulang, flush dan tanam. Ada entry pada bulan Julai 2005. Lebih kurang pada masa Michael dilaporkan hilang, Sheila melukis bentuk tubuh manusia dan di tepi lukisan tu tercatat 110 pound, 5 kaki 4 inci, bakar, abu, ditanam dan last sekali mati. Dengan semua bukti ini, susah untuk Sheila lari daripada hukuman berat. Disebabkan ini, Sheila terpaksa buat plea deal. Plea deal ni lebih kurang macam kau terus je mengaku dan berharapan yang mahkamah akan bagi hukuman yang lebih ringan. Lebih kurang macam tu lah. So dalam deal tu, Sheila mengaku yang bukti dapat mensabitkan Sheila bersalah. Tetapi dia tak bertanggungjawab atas jenayah tu sebabnya dia gila. Harap korang faham lah ya. Abang Boy bukan orang yang study law tau. Abang Boy cuba untuk explain sebaik mungkin ikut pemahaman Abang Boy. Mungkin korang boleh betulkan kalau Abang Boy salah. So anyway, rayuan tu telah ditolak bulat-bulat oleh mahkamah. Sheila telah didapati bersalah atas dua pertuduhan membunuh dengan niat first degree murder. Semasa hukuman dijatuhkan, Sheila ni boleh gelak-gelak guys. Tak tahulah, mungkin itulah cara paling last untuk tunjukkan kepada mahkamah yang dia tak betul. Tetapi teknik dia tu tak jalan. Sheila Labelle telah dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat tanpa peluang untuk diperol. Memang sampai matilah dia akan merengkuk dekat dalam penjara. So macam mana guys kes hari ni? Gila tak? Selalu kita dengar lelaki je buat perangai. Tetapi kali ni orang perempuan pula yang melakukan jenayah. Kalau mengikut rekod, Sheila diklasifikasikan sebagai pembunuh je. Bukan serial killer tau. Kalau korang ingat video Abang Boy yang lepas-lepas, seorang tu perlu membunuh lebih daripada 3 orang untuk dikelaskan sebagai pembunuh bersiri. Tetapi korang rasa-rasalah, 2 orang je ke mangsa si Sheila ni? Menurut Richard Cote, seorang pakar forensik daripada Jabatan Polis Epping, kalau Sheila ni kidnap orang gelandangan di kota New York pun, tak mungkin kita akan tahu berapa ramai mangsanya. Golongan gelandangan ni adalah golongan yang dilupakan. Kalau diorang hilang pun, tak ada siapa yang ambil peduli. So ada kemungkinan mangsa Sheila lebih daripada 2 orang. Tapi itulah, memang Sheila confirm-confirm tak buka mulut. Agak-agak berapa sebenarnya mangsa permaisuri BDSM ni? Apa pendapat korang? Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.